Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa merendahkannya. Iya, itu sangat terasa dalam kehidupan keseharian kita. Kalau saja negara kita dimasukkan dalam klasifikasi ukuran negara terkorupsi, tentu itu menjengkelkan dan sangat menghina diri. Bayangkan menjadi negara yang tiap kali berdiskusi dalam pertemuan dengan banyak orang di luar negeri, lalu bertanya mengapa negaramu banyak korupsi. Telinga sakit, tak ada lagi rasa bangga kalau disebut sebagai anak Indonesia. Dosa orang-orang yang korupsi telah menimbulkan malapetaka bagi banyak rakyat di bawah sana, dan orang kebanyakan khususnya mereka yang sedang studi di perguruan tinggi, yang masih punya idealisme yang tinggi. Karena itu, kalau saja kebenaran mewarnai perjalanan bangsa, pemimpin hidup dalam tanggung jawab yang penuh. Tak sekedar hanya kata, tapi nyata dalam tingkah lakunya. Tak hanya mimik wajah yang dimainkannya, tapi kehadiran yang diwujudkannya dan perubahan yang dihasilkannya. Bukan menunggu situasi yang ada, tapi diciptakannya. Tidakkah itu akan menjadi kebanggaan yang luar biasa? Bangga rasanya untuk menjadi rakyat dari negara yang bersih dari korupsi. Dan bangga rasanya menjadi negara yang punya nasionalisme tinggi karena pemimpin yang tegas dan berani bertindak untuk kebenaran. Ia selalu ada di depan. Harga diri bangsa ditegakkan, bangsa lain segan dan menghormatinya. Takkah kita akan bangga menjadi anak Indonesia yang luar biasa? Seringkali ini ada dalam tataran diskusi yang tak terwujud di kehidupan. Mari kita cari dan jadilah rakyat yang menggairahkan. Semoga pemerintah menyadari.